Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Kali ini saya akan membahas tentang kapasitor yang dipasang secara seri pada rangkaian tertutup untuk arus bolak-balik. Prinsip dari kegunaan kapasitor itu sama dengan induktor. Kapasitor di dalam rangkaian arus bolak-balik itu dipasang untuk memperoleh energi listrik yang lebih besar. Arus listrik yang melalui kapasitor yang kapasitasnya sebesar C besar selama delta t. Delta t itu berarti selang waktunya perubahan waktu akan menyebabkan kapasitor berisi muatan sebesar ini. Jadi, besarnya muatan sama dengan besarnya arus dikalikan perubahan waktunya. Adapun muatan yang tersimpan di dalam kapasitor itu adalah sebesar berikut, berarti. Kapasitasnya dikalikan dengan perubahan atau beda potensial di antara ujung-ujung kapasitornya. Dalam hal ini, a dan b, di mana besar dari beda potensial di ujung-ujung kapasitornya, yaitu VAB, itu besarnya sama dengan V. V itu sama dengan V maksimumnya, dikalikan dengan sin omega t. Omega t adalah besar dari fasa sudutnya ketika besar fasa sudutnya dapat dilihat pada grafik pada grafik berikut. Berikut ini menunjukkan grafik perubahan fasa yang terjadi antara besarnya arus dan tegangan yang dihasilkan pada rangkaian. Yang putus-putus adalah garis putus-putus adalah besar tegangan dan Garis yang solid adalah besar dari arusnya. Nah, kita kembali ke awal ke sini. Sehingga berdasarkan persamaan yang ini tadi atau ditulis dalam bentuk ini dan juga berdasarkan persamaan arus yang mengalir di dalam rangkaian, persamaan ini telah diperoleh pada subtopik yang membahas tentang induktor. Di awal kita telah menyebutkan bahwa fungsi dari kapasitor itu sama dengan induktor di dalam rangkaian. Otomatis kita bisa menggunakan persamaan yang kita peroleh pada induktor untuk digunakan pada subtopik kali ini. Jadi ada dua persamaan yang kita dapatkan untuk tegangan dan arus listriknya. Kemudian di sini kita telah mengetahui bahwa besarnya muatan itu sama dengan besarnya muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. Seperti dua persamaan ini, jadi arus listrik dikali perubahan waktu itu sama dengan besarnya kapasitas kapasitor dikalikan dengan perubahan beda potensialnya. Kemudian dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi persamaan berikut dan kita substitusikan besar dari VAB itu adalah VM sin omega t di mana VM adalah V maksimum. Dan dari persamaan ini kita sederhanakan lagi menjadi persamaan ini diturunkan ada proses eh, penurunan persamaan vm sin omega t terhadap dt dt ini dalam hal ini adalah waktu sehingga dari sini kita mendapatkan persamaan besar dari arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah im cos omega t im itu adalah arus maksimum dan tadi dari grafik kita melihat bahwa adanya perbedaan fase antara tegangan dan arus listrik itu sebesar pi per 2. Yaitu grafik sinusoidal yang sudah kita lihat di awal tadi. Dari situ terlihat bahwa perbedaan fase keduanya adalah pi per 2 sehingga persamaannya dapat dituliskan seperti ini. I sama dengan Im adalah arus maksimum sin pi per 2 plus omega t. Kemudian diketahui bahwa besarnya I maksimum itu sama dengan Vm, Vm itu adalah tegangan maksimumnya, dikalikan dengan omega, omega itu adalah frekuensi sudut dikalikan dengan C besar. C besar itu adalah kapasitas kapasitor. Dan menurut hukum Ohm, 1 per omega C itu merupakan nilai hambatan kapasitor yang disebut dengan reaktansi kapasitif atau simbolnya adalah XC. Berarti kan besar XC itu sama dengan 1 per frekuensinya atau frekuensi sudut dikalikan dengan kapasitas kapasitor. Di mana besar omega itu kita tahu adalah 2 pf Jadi 2 pi dikalikan dengan frekuensinya. Sehingga kita memperoleh besar dari reaktansi kapasitifnya adalah 1 per 2 pi dikalikan frekuensi dikalikan kapasitas kapasitornya. Nah, jadi dapat disimpulkan dengan memperhatikan dua persamaan yang kita peroleh, yaitu persamaan ini untuk arus listrik dan persamaan yang ini untuk tegangan yang dihasilkan dari rangkaian tertutup, di mana rangkaiannya dipasang seri dengan kapasitornya, maka di sini dapat diketahui perbedaan fase antara tegangan dan kuat arus yang melalui rangkaian kapasitif sebesar pi per 2 seperti pada grafik sinusoidal ini. Dan grafik ini dihasilkan dari ada atau grafik ini adalah keluaran dari osiloskop yang dapat menunjukkan hasil eh apa namanya? besarnya tegangan dan arus yang dihasilkan pada rangkaian tertutup. Oke, sekian untuk subtopik kali ini. Sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih.